لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزفرنا وقربتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، بيت المال مبوان ومدحان برحمة الكسير الله سبحانه وتعالى. Pertama-tama dan selama-lamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah masih lagi memberi kekuatan kepada kita, masih lagi memilih kita sebagai tamu tamu Allah. Menjadi ahli tamu syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita melihat hadis kita pada malam ini, hadis itu apa hari ini? Cek ke 35 berkaitan dengan 5 maksiat, 15 maksiat yang menurunkan badan. Baca dah lagi. Ada 10 lagi lah. Jadi ingat satu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ini pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar. Itu tengok ni pakai hadis kepada Nabi. Kata dia, wahai Abu Dzar, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Nabi pesan kepada Abu Dzar ini dengan 7 perkara. 7 perkara yang dia pesan kepada Abu Dzar seorang sahabat. Di kalangan para sahabat yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua itu Nabi cinta mereka, tapi kebanyakan wasiat itu diperturunkan kepada Abu Dzar, Anas bin Malik, diturunkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ini adalah sebagai wasiat. Awsani khalili, telah mewasiatkan kekasihku, kata Abu Dzar. Apa yang dia wasiat itu? Disab'in, dengan 7 perkara jadi wasiatkan. Maka Abu Dzar ini menggelarkan Nabi itu sebagai khalil, kekasih. Maka tidak salah kalau kita menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih kita, kerana dia adalah kekasih Allah. Kita menjadikan kekasih kita daripada kekasih Allah, mudah-mudahan dia dapat membantu kita, kekasih kita dapat bantu kita apabila dia berjumpa dengan kekasihnya nanti, iaitu di hari kiamat, di hari mahsyar, ketika mana perkumpulan manusia, berhimpun sekalian manusia pada ketika itu menunggu suratan amalan masing-masing. Maka kita memerlukan kekasih untuk bantu kita, kekasih kepada kekasih, yaitu Muhammad bin Abdullah Rasulullah, kekasih Allah. Mudah-mudahan orang yang kita jadikan sebagai kekasih itu, dia dapat bantu kita bila bertemu dengan kekasih agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Abu Dzar ini jadikan Nabi itu sebagai kekasih dia. Maka kita juga hendak menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih. Apabila kita menjadikan Nabi kita ini sebagai kekasih, maka apa yang dibuat oleh kekasih kita akan buat. Apa yang disukai oleh kekasih kita akan suka. Apa yang dimakan oleh kekasih kita akan makan. Apa yang diminum oleh kekasih kita akan minum. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa dia minum daripada bibir Aisyah radhiyallahu anha? Di mana ada bibir Aisyah, di situ Nabi akan minum. Dia akan tengok mana bibir Aisyah. Aku dia kata, minum di bibir Aisyah. Kita tengok juga mana tempat bini aku minum. Kita pusing buat lain. Tengok tapi tak lah buat tu. Menerus minum aku dia kata. Tapi Nabi mesti dari canggih. Mana? Zaman itu kan yang ada rincu, tak ada rincu apa-apa. Sampai sekali ni tak rincu nampak tu. Dua bibir mulut bini lah. Tapi kalau bibir mulut kasih, kalau bibir mulut kasih, bukan setakat minum diri itu. Kalau boleh dari mulut kasih kita nak minum, tak ke? Bukan setakat minum, lidah kasih walaupun boleh kita nak isap, tak? Cik, mudah lagi ya. Muka bersih lagi tak lah tu. Maknanya kalau kau kasih anak kita, kita sayang anak kita, kita makan. Kalau duduk dalam mulut kita, kita akan wakil pada anak kita sebab kita anggap anak tu macam kasih waktu kita sayang. Anak pun tengok umur makan, 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 mak
pakai warung, pakai warung hotel. Dia mikir lemak mangu mulut macam anak burung. Maka kita ambil lubuk yang ada mulut hati kepada Allah yang kita kasih. Gitu juga lah kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita anggap dia sebagai kasih kita, maka kita akan buang dia, buang oleh suka, kita akan suka oleh minum, kita akan minum oleh makan, kita akan makan juga. Lagu mana dia buat, macam mana dia berpakaian, dia pakai ikut juga. Kita ikut style dia. Sebab kita suka, senang, sebab dia kasih. Haa, gitu. Maka kita juga layak untuk meletakkan Nabi itu sebagai kasih dan kita tiru dia. Nabi jangan begini, Nabi makan, Nabi suka makan duduk-duduk, Nabi suka makan panen-panen, panen, Nabi suka makan buah-buah air, makan buah air, Nabi suka, kita ambil semua kasih. Nah, itu yang paling baik. Ampun dia setuju-tuju perkara itu. Yang pertama disebut oleh Nabi Zahra al-Ghibari bihubbul masakin. Hendaklah kamu itu kasih kepada fakir miskin wa al-adnu minhu, dan hendaklah kamu rapat dengan mereka. Menggunakan kasih kepada orang miskin dan menggunakan rapat kepada fakir miskin. Bukan setakat kasih tapi duduk sentiasa duduk oleh orang miskin. Sebab apa? Sebab Islam ini diterima di kalangan fakir miskin terlebih dahulu. Sebelum dia diterima oleh bangsawan orang kaya, dia diterima oleh orang miskin. Bilal bin Rabah, keluarga dia, keluarga Ammar bin Yasir, semua itu di kalangan orang hafsi, orang yang orang miskin itu kan diterima. Di kalangan perempuan, Sayyidina Khadijah Al-Khuwailidah, isteri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu orang kaya, jutawan dermawan. Di kalangan budak-budak pula, Ali bin Abi Thalib. Di kalangan orang tua dewasa ialah Abu Bakar As-Siddiq. Itu di kalangan. Tapi kebanyakan mereka ini adalah di kalangan orang miskin. Maka Nabi Hussein pun tak bisa mengelapak dengan orang yang miskin. Sebab orang yang terima Islam, memperjuangkan Islam ini kebanyakan orang miskin. Sama pada masa itu. Nak jumpa orang kaya, orang sunai lainnya terima Islam susah. Susah. Jadi bukan setakat zaman itu. Berlalu semua itu, datanglah orang kaya dan sebagainya. Sehinggalah Haji Hafsah sendiri pun ada memeluk akan Islam orang yang kaya dan sebagainya. Abdul Rahman bin Auf dan sebagainya. Selepas zaman berlalu kejatuhan Islam semua sekali, maka timbullah zaman kita sekarang. Islam juga berada di tangan orang-orang yang sederhana, orang yang miskin. Di kalangan orang sederhana, orang miskin, tak lama di kalangan orang besar, orang kaya, orang hebat-hebat ini untuk datang bersama dengan Islam. Tak lama itu kan, bukan tak ada, ada. Jangan terasa hati pula kata tak ada, aku dermawan, aku kaya, aku dah besar, tapi aku selalu pergi balik. Tak, ada itu tak lama, yang banding dia belum ada. Ia ada secara Islam, aku dosa sih sebenarnya. Jusah. Contoh-contoh mudah. Bila kita nak belakang jawab, maknanya orang Nabi sebut, ini berlaku. Benda itu memang berlaku semua. Dikatanya, pada Islam khuribah, wasayakudu khuribah, fatubah dan khuribah. Bermula Islam itu dagang dan terasingan. Dan Islam akan balik semula, dagang dan juga terasing. Maka berbahagialah bagi mereka yang dagang dan terasing tersebut pada Nabi. Aku mengasihlah kepada orang miskin, kata Nabi besar kepada Nabi besar. Sebab dia orang ini lah yang pertama mewujudkan, menyokong Nabi, sanggup berjuang dengan Nabi, sanggup berhubungan dalam berbagai badan. 313 orang itu kan? 313 orang, nak lakukan 1000 orang. Bukan cakap-cakap itu kan, satu lawan tiga itu kan? Bukan berdumbuk tangan sanggup dengan pedang, dengan perisai dan sebagainya. Lawan-lawan dikatakan siapa pun dia berkata orang miskin, dikatakan orang susah, orang susah menurutkan kalau dia biasa hidup susah setakat makan dengan garam, makan dengan sambal itu biasa sebab dia biasa hidup susah. Tapi kalau orang biasa hidup senang, biasa untuk makan daging bakar, makan kambing bakar, makan semua mewah, tiba-tiba mari air tak ada sekejap, berah kuburan apa tak ada, mula terusuk. Sekarang pun adalah apa benda lah, macam-macam. Sebab hidup dalam keadaan memang tak ada letak sekejap pasir lilin. Tak ada duduk, tak selesa. Sebab panah, hidup tidur dalam ekor dan sebagainya. Kipah dah tak ada. Kita orang kampung biasa tu lah, tak pernah handuk ekor, tak pernah guna arti kipah. Tidur dalam kipah asli yang Allah buat. Dan jadi
aku pulang itu aja ya. Boleh hidup, tak ada masalah. Bila mana dalam keadaan macam ni kita, alhamdulillah. Kadang dulu mau pulang dalam keadaan yang susah, kita senang terima. Sebab kita biasa hidup dalam keadaan susah. Nah, itu begitu. Keadaannya begitu lah. Jadi yang ini kita jauh tahu yang miskin. Sebab ini yang Nabi buat. Nabi sentiasa dekat ini oleh orang miskin. Satu. Wa an anzura ila man huwa asfala minni wa la anzura ila man huwa fawqi. Yang kedua Nabi pesan, hendaklah kamu anzur, pesan kepada aku, bisa kata bahwasanya aku hendaklah melihat kepada orang yang di bawah daripada aku berbanding nyawa yang di atas daripada aku. Pesan dia. Mana nak tengok, mana tengok orang yang di bawah, jangan tengok orang yang di atas dalam hal duniawi. Kalau kita ada kereta, kereta bilang, tengok orang yang ada kereta, kereta kaki. Yang kaki tengok yang ada motor, motor tengok basikal, basikal tengok, tengok jalan kaki. Itu kereta. Itu Nabi pesan. Sebab kalau kita tengok orang yang atas pada kita, kita ada wajah, tengok orang yang ada kereta berdana, berdana pula tengok ada orang yang ada, ada apa, Honda Civic tengok ada orang naik kok, ekor pula tengok ada Wildfire, Wildfire pula tengok ada kapal terbang, kapal terbang tengok ada jet. Tak sesam sana. Ya, tak ada sesam sana, sebab kita akan rasa, rasa pecah dia teman. Kata besar, rasa enak juga kata besar. Walaupun kita, keperluan pun tak ada dan kemampuan pun tak ada. Kalau kita tengok macam tengok kepada atas, takut nanti kita rasa keperluan. Walaupun kita keperluan lagi, maka kedangkan kita tak mampu. Maka bila kita tak mampu, kita nak juga sesuatu benda, maka adalah jalan dan laluan jahat agar laku. Siapa kau boleh tuntut lagi? Kau boleh tuntut lagi siapa? Banyak juta lah. 115 juta. Banyak nolih dia. Campur semua kot kita ni 10 kali mecik. Tak lepas lagi. Banyak duit mana ni? Kalau mati ya mati. Mana duit siapa nak pakai duit tu? Sudah ke banyak umur. Kafis banyak umur. Orang tua banyak. Tadi saya pergi melawat ni. Jalan empat lah. Dari taman kosong lah. Dari sini. Anak-anak terbiar yang diambil daripada hospital Ampang, sama ada daripada anak yang tidak ada bapa ataupun anak yang dijodoh dan sebagainya, yang ada apa ni pertumbuhan dia yang tidak, dia berangkat tapi berjalan sendirian tanpa bantuan daripada rakyat negeri mahu bukan yang persekutuan, tak ada. Siapa yang tahu dia akan pergi bawa berah bagi bantu dia. Ada 40 lebih orang, 47 tak saya tahu. Daripada berumur sehari, sehinggalah yang sekolah menengah PT3. Yang tak ada apa-apa. Bin tak ada, bin apa kata ni? Dia kata bin Asma'ul Husna semua. Maknanya semua bin nama Allah. Tak ada bapa langsung. Ada yang daripada Nepal. Ada anak Afghanistan. Ada anak Arab. Ada anak Cina. Yang dia ambil dia belum. Allah Allah. Kata tak ada kau jutaan. Tak ada. Jadi tuan-tuan datang dia tu tuan-tuan bawa, ini lah kami dapat pada bulan ni. Bulan depan ada lah. Dia cuba baru nak buat dua kenalan dalam dulu dalam Facebook dan sebagainya. Kita pergi tengok sendiri pun macam ni. 47 orang duduk tu dalam negara kau. Dalam tu pula ada pula ibu-ibu yang 2-3 orang ibu yang sangat mengandung daripada luar nikah. Asyik pun luar nikah. Dia tak ada ke belum? Apa tak nak belum halal. Daripada dia terbiar pergi kepada agama lain dan sebagainya, dia pun ambil belum. Keluarga dia kata, keluarga saya tak ingat nama apa tau tadi. Uzur nama dia tadi. Suraya apa nama asal keturunan daripada belum-belum pada timur lah, belum-belum pantai. Dia dengan keluarga, dengan anak dia. Maknanya yang kaya-kaya duit banyak tu, padahal dia lah sehat besar tu kan. Maknanya masih ada sebenarnya. Masih ada yang memerlukan di negara kita Malaysia. Ini masih ada yang sangat-sangat memerlukan. Memang banyak sebenarnya. Daripada duit berjuta-juta, beratus-ratus juta duit ke kan. Saya tak tahu lah. Kalau boleh bawa masukkan yang kubur, boleh satu ringgit, tak bodoh, boleh jikap dan itu. Kalau boleh bawa masuk kubur, tak boleh bawa masalahnya satu ringgit pun tak boleh bawa. Masuk dalam kain kapel, terbilang ambil keluar. Buat apa lah kan? Dengan rasuah, bukan akil lah kan? Dah, satu dia. Tak boleh.
apa juga yang diwasiatkan, ayah yang diwasiatkan dilalui ayah ni, kalau dia mati masuk dari kaya kapes, jutuh duduk dalam kubur, tak boleh. Kenapa juga wasiat tu tak sah? Wasiat tu tak sah. Haa, gitu. Tapi Allah Rabbi Tuhan, banyak yang lebih jauh wujud beratus juta. Jadi kalau kita tengok orang tak daripada kita, Tuhan tak sesak masalah. Kita setiasa no, 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 no. Tapi Nabi pesan, wahai Abu Zar, tengok yang bawah daripada kau. Cuba tengoklah di bawah. Baru dah terasuk, dia tengok di bawah. Kalau tengok di atas, Tuhan. Sebab tu, bila para sahabat mengeluh, mengadu kepada Nabi, mengadu lapar. Tengok-tengok Nabi ada ikat batu kuruk dan tiga butir. Tiga biji batu ikat dia kuruk. Sahabat tak jadi nak mengadu kepada Nabi. Sebab sahabat nak mengadu ada satu batu ataupun tak ada. Dia peluk dia, ataupun dua batu. Nak pergi mengadu, Nabi ada tiga biji batu. Mana Nabi lapar lagi daripada para sahabat. Gitu, sahabat nak pergi mengadu kepada Umar Al-Khattab pasal isteri membebe. Gitu-gitu, aku Umar sendiri kena membebe kepada dia. Lagi klik sebenarnya. Umar punya banking, punya orang, gangga punya orang. Tapi bini dia pilih senyap. Jadi waktu sahabat kata, kalau nak Umar punya baby kat bini senyap, ini kan aku pula nak mengadu pada Umar, tak jadi mengadu. Patut balik, yutus punya Umar panggil, hei, balik sini, balik sini. Umar ada berapa menitah ke apa? Tak aku nak datang dan nak mengadu pada dunia khalifah. Bini aku kuat sangat untuk baby. Jadi aku tak jadi nak mengadu lah sebab aku dah nama pun dengan bebek juga. Jadi kita serupa tak payah ya. Aku sebenarnya tu kalau nak lawan boleh lawan sana. Bini pun nak buat bini boleh yang buat ya. Kalau tanpa bini pun boleh buat. Kalau kita pukul dia pun dapat apa? Dapat sakit kan dia? Sejuk kan? Dia sakit ya. Jadi oleh kerana dia tu berat duduk nak usia hari dan dia mengandungkan anak aku dan sebagainya, maka biarlah dia kata rumah dia nak lepak angin dia pun dia lah. Kita kalau senyap kita kata mubah cokong nak aku dayu mau kan tak jawab sepatu senyap atau pokok memang kena nonton memang kena nasi tanah ni bahagian nampak memang kena nasi kakak ni. Ini memang semua kuat, guna-guna, kuat-kuat, kuat katuk, pinjung lebih macam-macam kalau kita tahu. Walah, kalau dia baru nak mengikut sunnah, baru nak ikut sahabat kuat. Mungkin kita cekik, kau jauh, cakap pun, bini cakap sunnah tu pokok. Ikut bini katuk, pula, bagian nama. Nah, kita lah. Jadi, sahabat dia dengar itu dia berusia pada tak tahu mananya juga. Kalau kita tengok kepada pada orang atas dari segi agama kena tengok orang atas. Tengok Tuan Guru Dato' Harun meninggal, kita tengok amalan dia, ilmu dia, ya Allah jauhnya mulanya. Tak paling dengan Nabi, banding dengan dia. Tengok muka dia, Allah sejuk dia. Mana dan dapat amal ibadat akhirat kena tengok orang atas. Jangan tengok orang bobo. Kalau tengok orang bobo, kita semaya itu hari apa ni tu hamba kan? Tengok orang bobo dua kan? Dua kan? Kita buat dua, orang itu buat aku hebat lagi. Kita ibadat pun tengok orang tak. Aku dua kan nak kita haji. Dua dua kan aja. Budak tu Allah piyo, aku tak ada jangkuk solat, aku tak ada tapi pakar kan nak. Dia buat dua, tapi kan nak. Dia buat dua malu aku eh. Gitu. Jadi benda akhirat kena tengok orang atas, orang yang tinggi apa ada tu. Jangan tengok orang bawah. Dari segi akhirat, dari segi dunia tengok bawah. Segi akhirat tengok atas. Kena tengok orang wajib dia tu. Semuanya apa ni kau beli apa tu semua ni. Kau beli apa dia ada. Lepas asal pun ada kukuh dari wajib mau kita. Kita belum dikis. Kukuhnya boleh tu kan. Nak semuanya lepas asal boleh. Tapi bukannya semuanya, semuanya bakti lah. Semuanya kotor ke. Semaya mudluh apa ni masuk masjid ke ada lah boleh kan. Dan yang ketiganya dengan ketiga lah dia ada di ujung pesannya wa an asila rahimi wa in jafani, hendaklah menyambungkan silaturahim sekalipun orang itu membenci kita ataupun orang itu memutuskan silaturahim dengan kita. Ada orang yang tak nak cakap dengan kita, ada orang yang menjauh diri dengan kita, kita pun dekat dengan kita. Dia tahu kita dekat, dia tahu kita dekat.
kepada Syirullah wa injafani, sekalipun orang itu mengasahiku, menjauhiku, kata Abi Zar. Maknanya kalau ada yang tak lapor, yang tak berlapak, kita tahu sebab apa, maka kita bersambung. Kita menunggu. Kalau dalam kadang-kadang ada orang leh dulu, dah bergerup oleh leh dulu, tak tahu sebab apa, contohnya. Tak tahu sebab apa, kita kontak. Maka kita pengen tepi, tanya baik, kenapa. Kan dia beritahu aku, sebenarnya aku panggil sana, aku berpasar, atau gini aku duduk panggung. Dia nak keluar, aku tahu lah. Keluar aku dulu, aku tahu lah. Saya ini maaf sekali mungkin selama ini kita betul-betul lewasannya ada keras hati. Jadi aku nak minta diri aku nak keluar daripada keluasan. Sebab aku ada 99 ada keluasan. Oh, sekalipun jadi banyak sangat, jadi aku minta usul, minta keluar. Habis kita, dia nak keluar tanpa sebab, orang tanya. Nak keluar, kok tak nak marah ni? Siapa keluar, leh dulu ni. Boleh, Edwin pun masuk balik, boleh pulak, Edwin masuk balik, dan sekarang empat tau. Tak ada pasal-pasal pun. Sebab saya bagi tahu ni fenomena yang berlaku. Saya alumni sekolah saya, orang masuk ke Epo. Orang masuk ke saya tak pernah keluar, orang masuk lah. Selagi pun tak tutup, teruk-teruk, lagi tak masuk. Siapa tadi pun saya jen lah. Jen lah, tak ada macam-macam ni, sekolah bunyi macam ni, sekolah dengar macam ni. Orang kampung ni, logo macam ni, surah macam ni. Surah banyak tu kan, saya mengajar surah, belah-belah surah. Nanti kau tak? Kau soalan macam-macam. Saya tak pernah leh. Saya tak akan leh. Yang berlaku ni, bila berusaha jawab, bila berusaha jawab, saya diam dia, saya sebagai pemerhati. Bila tengok tu terlalu teruk sangat, ada berjindak dari segi hukum, maka saya rasa tak boleh dia. Maka saya masuk campur lah. Hukum sekian. Yang kih yang saya punya ialah ketaatan isteri kepada suami. Taat isteri kepada suami. Saya tidak tahu, hidup berjidah, hidup balau, buat telekoh dan ada dewasa. Sama-sama sekolah kamu kan. Yang itu universiti itu, yang ini tak universiti dan sebagainya. Dia kata, ada seorang ustaz sekian-sekian. Mereka nak sebut lah, ustaz adik ni. Taat kepada suami tak ada nas, tidak ada dalil. Jadi isteri layak untuk tidak taat kepada suami. Tak ada dalil. Tidak ada dalil yang sahih daripada Nabi taat kepada suami. Demi pada apa? Dia kata begini lah. Rujuknya kitab Muhimmah. Dalam mazhab Syafi'i, faham al-sunnah wal jamaah, kitabnya saya ambil gambar. Saya senik gambar, saya hantar. Sila saya kitab sekian, dibungkus tak sekian. Yang mengatakan hukum belaka. Dia buat pada kitab pengarah kita tidak maksud. Nabi yang masuk. Nah, tidak apa-apa. Dia jawab betul, Nabi masuk, pengarah kita tidak masuk. Tapi dia belajar daripada guru, dia guru belajar daripada tabi'in belajar daripada sahabat. Kita tidak layak nak menghukum dia. Tidak layak nak menghukum seorang yang musonin, pengarah kita. Kalau kita pun tak faham agama. Sekurang-kurang kita nak mengeluarkan satu hukum, kita pun ada 15 ilmu. Ilmu alat dia ada 15. Untuk ambil ini hadis ni yang dikeluarkan daripada mereka, kena ada 15 ilmu alat. Ilmu banyak, ilmu manik, al-fadak, macam-macam ilmu. Nah, semua boleh ingat. Nah, musyarah, semua sekali. Ada benar-benar 15 kenalan ilmu untuk mengeluarkan satu hukum daripada hadis. Apabila ulama itu keluar ada hukum, maknanya dia faham. Adakah kamu jawab itu? Adakah saudari, adakah akak yang pandai ada buat keluar? Boleh buat ada keluar, macam musonih yang mengeluarkan hukum daripada hadis. Kalau tak pandai, ikut sahaja ulama dahulu. Leh dulu. Leh dulu. Saya pun pun tepi. Saya tak berhati, saya pun tepi. Bukan apa ni, solution dia untuk selesai masalah dengan leh daripada guru. Maknanya kita mengalah. Datangkan hujah sekiranya kita berada pada pihak yang benar. Sebab kita ada dua sahaja, sama ada syurga atau neraka. Pilihlah mana satu yang ustazah nak saya tulis itu titik. Kamu orang glamour, orang masyhur, tak apa lah, boleh jawab apa-apa. Ha, dia jawab begitu dulu. Apa tu bodoh model. Tak ada kena-kena dengan orang TV. Kau orang glamour, kau orang masyhur. Saya bagi kita, tunjuk kita, ikutlah kita, cukup lah itu je. Let's go, subhanallah.
Hampus buat apa? Saya tak nak lelih dulu kerana saya ada jelas hati. Saya tak nak. Kata kalau ustaz ada jelas hati ini, ustaz saya minta maaf banyak-banyak. Sebab bukan niat untuk melumpuhkan hati siapa-siapa. Sebab saya tak nak nanti saya balik ke Masya Allah, saya nak masuk surga, tiba-tiba saya tergantung dosa kalau berhutang dengan ustazah. Saya minta maaf daripada hujung kamu sampai hujung kaki. Titik habis. Ikut dia lain nak rasa. Dia punya masalah. Itu masalah hukum ke masalah lain ke? Itu masalah hukum. Ini kalau buat masalah biasa, rugi terlebih dulu, kawan kita pula terasa. Rugi tu kan? Rugi. Ni. Asilah rahim wa'in jafa ni. Habislah kata, sambung silaku rahim. Walaupun orang itu menyakiti, mengasari kita. Sebab begitu Nabi pesan kepada Abizah. Maknanya, hubung silaturahim ini benda yang besar, benda yang penting. Eh? Itu yang ketiga dia pesan oleh Nabi SAW kepada Abizah pada Rifari. Dia pesan kepada Abizah, dia pesan kepada umat dia, kepada kita juga lah sebenarnya. Eh? Allah Alam, ada empat lagi yang dia pesan kepada pada Abizah pada Rifari. Baik. Tengok kepada hadis kita dulu, ada 15 maksiat yang Allah menurunkan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 telah kita baca, ada 10 lagi kan. Wa aqa ummuhu, baca dah kan. 15 perkara yang halal bala ditimpakan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, apabila harta negara itu dijadikan rebutan atau berkisar di kalangan para pemimpin sahaja. Yang kedua, amanah itu telah dijadikan sebagai rebutan. Zakat dijadikan sebagai hutang. Taat seorang lelaki kepada isterinya dalam hal yang bercanggung dengan agama. Wa aqa ummuhu, dan yang kelimanya ialah derhakanya seorang itu kepada ibu mereka. Bila derhaka kepada ibu mereka, maka layaklah Allah turunkan bala. Bala Allah turun ni tuan-tuan, bukan turun atas individu saja, Allah akan turun sekali agung. Nasib lah. Kalau ada ulama kok, kalau ada orang alim, kalau ada ustaz, ustazah dari kawasan kampung tersebut, dia terangkap kepada ibu bapa dia, maka Allah turun pada turun semua. Tak akan terbang. Kecuali singgi sangat lah, yang sengaja Allah biarkan untuk menunjukkan kehebatan dan juga kewalian seorang hamba dia. Baik. Yang keenam, wa barra sadiqahu, berbuat baik kepada kawannya. Apa maksud buat baik? Dia melebihkan kawannya berbanding kedua ibu bapa dia. Melebihkan kawan. Dan dunia sekarang ini, sekarang dunia sekarang ini, ramai di kalangan kita melebihkan kawan berbanding dengan ibu bapa. Dengan saudara mara. Bahkan kawan lebih baik kadang-kadang daripada saudara mara kita, daripada sepupu sepapak kita. Nak minta tolong dengan sepupu sepapak cukup susah. Tapi dengan kawan kita bila-bila masa, itu kelebihan sekarang. Tapi jangan lupa, walaupun kita buat barra sadiqahu, baik kepada kawan, jangan lupa hak dan tanggungjawab ibu bapa. Hak dan tanggungjawab ibu bapa hendaklah didahulukan berbanding dengan hak dan tanggungjawab kawan-kawan. Ha, begitu. Kawan-kawan ada kita pergi lomba untuk orang tua kita. Mak kita datang untuk nak pergi main ais kecil ke air mall. Nak layan siapa? Layan mak dulu. Mak kata Allah. Mak hidup atas dunia Malaysia ni 65 tahun dah. Tak pernah ada ais kecil. Mak nak teramai. Mungkinkah di lomba di tengok Formula 1 ni sepang di kaspek, mungkinkah tiket tu bagi kau yang naik mulai dia mu naik SKT. Dia tak naik, oh pek naik kita muda pun tadi. Contoh dia lah, jangan melebihkan kawan berbanding dengan ibu bapa. Layan dia, layan dia. Nah gitu lah. Wabar Rasulullah, tak salah kita buat baik kepada kawan-kawan kita, tapi jangan meninggalkan tanggungjawab kepada kedua ibu bapa. Itu maksudnya. Yang ketujuh, wa jafa abahu. Jafa abahu maksud kering dengan bapaknya. Kering maknanya tak layan bapak. Macam kita sekalian lah, kalau talipun bapak dengan talipun umum, talipun bapak dengan talipun kawan-kawan, mana yang lebih lama? Talipun mu mungkin namanya, talipun ayah
Cikgu ya. Pak, sihat kau? Oh, sihat. Lembu-lembu mana lembu? Untuk ada lagi, lembah kurban kau ni. Ada lah, 10 ekor lagi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Ada. Tu Jaffa yang paling kering. Tak ada lah kata. Mak, ada tak banyak cakap lah ni bapak ni tu Jaffa. Tapi kalau ngemuk ni banyak sikit. Banyak. Mak, ada apa masuk? Masuk apa? Ikan sini. Ikan dapur. Oh, ikan tak ada. Ikan jual tak ada untuk lain. Ikan lalu berapa muk atau selah. Ayuh, mungkin suku kosong muk panjang sikit. Kalau ngemuk. Kalau dengan kawan, panjang juga. Dengan gawen, panjang lagi ya. Gawen kena panjang. Oh, gawen. Gawen. Nak tanya, sehat atau sehat tu ke habis? Habis bersama pembawa laut Cina Selatan berdayu-dayu bis ke telinga bumi kalau satu odol di antara seribu pecah-pecah berat suruh kacau berat balak bukan main mawe muda lah jadi Jaffa Abahu ni makna tak kering tidak berhubung baik dengan ibu bapaknya bapak itu maksud di akhir zaman dia melebihkan kawal dia bapak dia tak hebat sebab bapak dia biasa suka mangu hendam sedek dia lah lancar dengan permaisuri lancar tu kena cengih sikit kena bekek sikit kena maruh sikit anak tu baru lah anak tu bergeruk kot bagi buat apa-apa tu tapi kalau dia bapak mau sama dengan mak ada pergilah mandi sudah maghrib ini cepatlah mandi mak pun sama kot mandi lah masuk mandinya kok kau tu dia bilang mandi aduh mandi maghrib oh barulah mandi anak ni mandi kok tak baikin mandi dah maghrib ustaz nami tu sunat mungkin aku tu kok nak tak bikin macam ni bapak dia kata nak suruh kok maikin kok maikin ilo kira harta bini dia tu ustaz turun nasihat sikit ustaz oh no lepuk sikit je tak boleh lepuk kita makin kita bawa tu sama lagi lah lelaki kita nak lanjut lah dia ustaz hadiah tu biar lah kita bagi dia yang mana-mana apa kita bagi hadiah pasal anak tak ada dia kata mana tidur apa bagi hadiah kok tu nak atuk tu lelaki makin ada masuk dalam kedai dia tu duk main game cok pak kecoh, panik kecoh, pak kecoh nak kecoh, dia apa tu? Bodoh boleh yang susah-susah, pak ini sama kecoh, panik, rendah semula lelaki dah kena tipu, bodoh boleh tak ada hasil dah itu dosa kecil dosa paling kecil untuk mengubah kau yang tuak kamu, memang dosa kecil sebab, yang siu akan masuk siu ada mana faham? Kalau lah kata lu setting nak nembok gitu, ada lah juga nampak sikit lah, nembok. Dia pernah kau guna sama, ting, jatuh. Kalau kau itu, jatuh, dapat. Dia mau ibu 500, benih kalau yang begitu, dia mau ibu 400. Tak ada orang itu apa bodoh ya. Bini kata, ustaz tu guna sama, tak laki saya, tak ada lagi, kita tak pakai, beli orang lagi. Apa yang ada, apa yang pakai, apa yang ada, apa yang ada, dia nak suruh ni. Campur dengan kerok lah, pisang lah beluk sama beluk jatuh, baik pun baru jatuh saya tak pernah main, orang jatuh main tak ada kat dia, tu kata menusuk diri bawa dan tak ada baik dah. Kemudian yang ke-8 waltafa'atil aswatu fil masajidi maknanya irtafa'at ni maksudnya tinggi irtafa'at maksudnya tinggi tingginya suara di masjid orang yang bercakap hal dunia banyak di masjid sekali kan wa tafa'atil aswatu fil masajid apa itu bila berkhutbah jumaat atau besar jangan bercakap-cakap masa waktu sedang baca khutbah apa kejadian pada jumaat dengan Abu Hurairah sekian bagi peringatan macam mana pun dia tak cakap tapi dia main game sama juga tak cakap tapi main game ya. Kan sekarang ada slide lah, semua tempat tu ada slide. Tengok slide. Tapi tak main game. Sama je, tak cakap. Tapi sebenarnya motif tak cakap
aku semua dengar, aku tegur. Jangan ucapkan, bila kita ucapkan, kita tak konsentrate dah untuk dengar, aku tegur. Begitu juga, umum ada gadget, umum ada main game, kita boleh dengar semua. Main game kah? Boy, orang lain boleh. Dengan bunyi jelas tu, kita punya umum. So, tak juga punya. Dengan lagu lah tu. Sebab dia berhati dia orang mereka. Tua orang nak nunggu pada takut tunggu. Surah kalau keluar, surah jemaah. Tahu minggu. Eh, ya Allah, jemaah nyong nak buat. Jadi nak tak nak, bila baca ke tempat, kena sebut. Kau baca ke tempat. Ingatlah, wahai saudara-saudaraku, mana-mana yang sedang main game, berhenti main game tu. Kenapa buat game? Saya tahu ada tuan-tuan yang main game ni. Ada kalau main game tu, bapak nampak, tunjuk mana. Ada tu, ada dekat kat tu. Tutup game, jangan main. Pokemon tak ada lagi, maaf. Oh, kenapa kita usah satu pintu kan ni? Sebab ada juga orang main. Ada orang main tu kan. Hak cakap sendiri, kalau budak cakap saya tak kisah mana lagi. Hak tua tu kan, hak tua, tua ke tua. Kita ke tua, kita nampak dia apa-apa. Kita nampak tu kan. Terpaksa senyap sekejap. Dia ada senyap, dia pakai tengok lah. Wah, tu Iblis. Hotel senyap lah. Kedua hati macam tu. Kok sekali, keputusan hakim dalam pertama, pam, pacok itu. Orang yang senyap lah tu, tak sotok lah tu. Nyelacak dia boleh minyaknya. Sebab ada spesial bercakap, kau minum je. Kau minat sungguh. Sekejap je, 10-15 minit kalau saya berlupa. Tak lama. Saya berdengar lama sekali. Sebab dengar tu, dia bercakap dah. Jadi masa tu, dia bercakap lama. Sebab aku tu pun, bukan lama pun tak guna tu kan. Tak guna sebabnya tu kan tidur. Jadi pada tuan-tuan, leno diulik oleh berdua-berdua, baik tuan-tuan, dengar sekejap habis. Dia bangun leno pun sudah habis. Barakallahu li wa lakum Al-Qur'an al-Azim. Dia habis tu. Okey. Biar yang dia bagi tidur lama. Ini bagi setengah je, memang daripada awak. Aku tak tadi. Kena buruk kebak usah, pasti asana, nungusis. Ini aku nungusis. Letak di sebelah ini, tebal. Maknanya, suara-suara itu mula ditinggikan di masjid-masjid, maka tunggulah bala daripada Allah Subhanahu. Di masjid ini bukan tempat kita nak bincangkan dunia, bukan. Dan yang kesembilan, wakana za'imul qawmi arzalahu. Adalah za'im, za'im ini ialah ketua. Dan adalah ketua kaum pada masa itu ialah orang yang hina di kalangan mereka. Zaman itu, kalau berlaku zaman itu di mana ketua-ketua masyarakat itu orang yang paling arzal, orang yang paling hina di kalangan masyarakat, maka tunggulah bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketua dia adalah orang yang hina. Wallahu a'lam, mungkin kita berada pada zaman itu, zaman yang mana ketua ialah ketua kita yang memimpin kita ialah orang yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan koraknya, dengan apa ni, maksiatnya, dengan benda-benda yang zalim, dengan khianatnya dan sebagainya, menjadi ketua kita, maka tunggulah bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Waliyullah, minta Allah lindungkan kita daripada dipimpin oleh orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau dia bawa penghinaan itu akan bawa dan jatuhkan kita juga. Kita biarkan dia ni memerintah jaga kita, maka kita akan dapat penghinaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ke-10. Wa uqrima ar-rajulu makhafata syarrihi. Dimuliakan seorang lelaki itu kerana kita takut akan kejahatan dia. Kita hormat si fulan bin si fulan, sebab kalau kita tak hormat dia, kita akan jadi mangsa. Kalau kita tak hormat dia, kita tak dapatlah beri. Apa tu? Apa tu beri? Dua itu beri, baru dapat ke beri? Tak dapat kan? Tak dapat mana pun kaya semua. Orang kaya pun tak kaya. Saya pun tak dapat. No mana tu orang tu dapat ngeki-ngeki, baru dapat beri. Kalau tidak tak dapat tu, betul saja kan? Siapa ni? Di kampung di sini, Allah malam. Di kampung, siapa tak dapat ngeki-ngeki kampung, susah nak dapat beri.
Sampai awal Kelantan, mari jumpulnya saya 3 tahun lepas. Supaya saya jumpulnya Tasbih Muhyiddin Yassin, TPM pada masa itu. Sebab dia berjaga, sebab saya dulu apa ni, TPM berada di bawah dari dengan TPM. Nak bagi tahu lah, 3 orang yang datang ke rumah saya, orang kapur sebelah kampung. Tidak benar daripada kecil. Ustaz boleh tak jumpa dengan TPM, bagi tahu kami tak dapat print. 3 orang kami tak dapat print. Kemudian faham, kita orang no, tapi tak boleh jumpa. Apa tak boleh? Sebab kita dengan JKK itu tak pernah benar dengan JKK. Oh, jahat juga, amal sama amal jahat juga. Ya, iya. Kata Ambon, kalau Ambon YP, aku bagi kita 500 orang dia. Saya baru 1,500. Dan itu dah mulai Ambon atau lepas. Haa, gitu. Manusia dia, dah belum baik dengan dia baru dapat. Mana orang laku, kalau pada orang lain, Allah ma'adah. Itu nak ingat lah, eh. Kalau aku adik-adik kita jadi JKK kapung tu, walaupun untuk kamu JKK, kalau ada di pihak kerajaan, ada pihak pembakar yang dia nak macam Pak, kalau kamu dah terbakar, wajib membagi juga perik selagi dia layak. Kalau untuk orang yang tak ada rosak, itu zolir. Baru pakat JKK, zolir ke apa ke? Belum jadi menteri. Hak ini Al-Zalamu ni, ini. Hak Nabi Sipu ni, hina di kalangan mereka. Baru pakat JKK, tak bagi tu. Jadi besar mulai ni, kalau ni YouTube ni kalau masuk dia JKK ni. Mu jaga zolir kok ke? Sebab mu akan mati. Pemilik kenderaan. Sila ada kenderaan anda kerana telah menghalang kenderaan lain. Okey tadi ni apa? Okey tadi ni kau dua ni. WYU 3724 nombor comel. WYU 3724 Toyota Hilux. Sila ada kenderaan anda kerana telah menghalang kenderaan lain. Kalau tidak kenderaan anda akan disita, dijadikan milik al-husna untuk bawa jenazah. Kebenaran di mana? Otak Syawri. Haa dia eh. Orang yang lagi rumahnya tahu. Ada kerajaan saya. Orang lagi beli kaku ayam. Pasal mana tak ada yang kat kecil. Saya beli orang. Biar dia orang. Jadi kita hormat orang tu. Contoh tadi saya buat contoh JKK. Sebab orang yang palingan dekat saya tuan-tuan eh. Jadi kalau kita hormat dia kerana takut keburukan dia, kerana cemak dia, aku baik dengan JKK sebab aku takut. Kalau lepas tak boleh pula beri sebagai contoh. Kita hormat dia kerana takut jahat dia. Mana benda tu akan berlaku akhir zaman. Dan kita akan ditimpa balak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hormat kau okay, ni bukan sebab takut boleh. Kita hormat mungkin kerana ilmu dia. Kita hormat mungkin kerana umur dia. Kita hormat mungkin kerana kerabat kita. Tak salah tuan-tuan kalau tuan-tuan cium tangan ibu bapa tuan-tuan. Tak salah kalau tuan cium tangan abang pa tuan-tuan. Tak salah kalau tuan cium tangan mak saudara tuan-tuan. Tak salah. Tak salah kalau tuan cium tangan tok guru tuan-tuan. Cikgu tuan-tuan. Hatta walau cikgu kafe, tak salah. Hatta cikgu itu cikgu kafe. Cikgu non muslim. Boleh tak kita cium tangan? Cium kerana ilmu dia. Bukan cium kerana akhirnya dia. Cium kerana ilmu dia cikgu bahasa Inggeris kita. Kita boleh bertukar bahasa Inggeris dengan sebab dia ajar. Apa jumpa kita pun cium tangan dia. Hormat ilmu. Kalau tidak Nabi tak akan bakit Yahudi. Laknatullah disebut. Tapi mayat dia jenazah dia depan Nabi bakit. Tak ada pasal-pasal bakit. Hormat dia sebab apa? Walaqad karramna bani Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, kita kami muliakan anak Adam. Jadi Yahudi pun anak Adam. Sebab tu kalau ada kemalangan jalan raya, kalau kita ada berdua lalu yang nak tolong, walaupun dia berlainan agama tu tak tolong, kerana dia juga anak Adam. Cuma dia adalah najis di segi akidah. Kita tak tahu kalau dia mati tak ada sempat mengucap. Sempat lagi dia mengucap. Esok dia pun mati. Dia pun kata, ayolah, aku mati. Tuan-tuan tak tahu. Tersebut mana dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia diuruskan secara jenazah orang kafir dan sebagainya. Wallah malah aku tak tahu. Sudah-sudah dia tengok dalam surga, nanti dia tengok. Kupu sambil, ramah sambil, kalau dia jaga kita.
nampak-nampak aja. Aku tak tahu siapa datang ajar aku sebut la ilaha illallah. Aku biasa dengar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku biasa dengar. Tapi aku tak sebut sebab aku takut apa-apa aku dan sebagainya. Tapi bila aku nasak nak mati, aku sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan kalimah tu aku masuk surga. Maknanya kalau kita boleh hormat cikgu kita, boleh hormat walaupun dia berlainan agama dengan kita, hormat kerana ilmu. Itu maksud dia, boleh hormat. Boleh cium tangan, boleh. Yang tak boleh kalau kita cium tangan orang fasik. Tak boleh, orang fasik, orang yang berterusan yang buat dosa. Tak boleh. Walaupun buat dosa kecil, tegak orang tahu. Lebih-lebih lagi kalau cium pula tangan perempuan, tak boleh. Lagi tak boleh. Tapi waktu yang berhubungan Allah boleh cium tangan pula dia lah pasir perempuan kaji Nabi lagi. Allah menonye-nonye. Tahu tanya? Mana tanya? Mulut Allah boleh cium tangan perempuan kaji Nabi, perempuan asing pasir lagi. Tak boleh. Haram dua kali haram. Satu pasir, dua kaji Nabi. Menyentuh kulit perempuan kaji Nabi adalah lebih baik menyentuh kulit babi. Nabi kata menyentuh kulit perempuan ajnabi adalah lebih baik menyentuh kulit babi. Kulit babi boleh disama ajnabi kena minta taubat dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita minta maaf dengan simulan tadi. Walaupun kali itu kita fekoh tuan-tuan, kalau dalam kita zina dengan anak perempuan orang zina, maka tak kira lah zina betul ataupun zina kecil-kecil lah. Zina kecil macam mana? Cium bibir tangan, peluk dan sebagainya. Kedua minta maaf dengan ibu bapa dia kalau dia anak dara. Kalau dia gini orang, kena minta dengan laki dia. Siapa bukan dia? Katalah sentuh kulit dia ataupun tercium dia dan sebagainya, nak minta dengan laki dia. Bang, saya betul. Ada apa? Sekian cakap saya betulnya dengan satu capak ni. Tapi yang itu macam mana tahu saya terperik lah bini abang. Macam terperik. Terberlaku. Terperik dia panggil. Tak sengaja. Tak sudah macam mana nak main abang. Berani? Tak berani. Hukum fekoh hanya kata begitu. Dalam mazhab Syafi'i. Tapi mari pula iman lain, sekiranya datang mudarat yang lebih besar, maka tak payah bagi tahu kepada keluarga ataupun kepada suami wanita bergerak. Memadai dengan minta maaf dengan dia. Minta maaf dan saya berlaku nyawa, saya cium awak, saya keluar, saya minta maaf dan saya taubat dengan Allah. Dawud juga pernah bertaubat dengan Allah Ta'ala. Sebab ada jumpa dengan suami dia lebih besar, lebih teruk dari mudaratnya. Macam perempuan yang baru berkahwin, suami yang baru berkahwin dan sebagainya, jangan cerita keburukan yang lampau kepada isteri-isteri. Jangan cerita keburukan yang lampau kepada suami. Honornya berlaku jujur, tak ya? Lepas kat dia dulu sekali. Abang, saya cerita kat abang ni sebenarnya, saya jujur dengan abang. Kenapa? Tak payah dengan tak apa abang ni jujur. Sebenarnya sebelum nak ada abang, saya dah ada 10 orang boyfriend. Semua terperik berlaku dulu. Aku dah terperik. Abang pun cerita juga. Abang juga di antara orang yang mengerik juga abang. Tak payah cerita sebab benda itu adalah benda yang buruk. Benda yang boleh menjauhkan atau memutuskan hubungan perkahwinan. Tak payah cerita. Kalau dia desak-desak tanya aku, ya tak payah. Kenapa dia tak ada tanggung orang? Macam-macam tak ada tanggung dengan pasirka pun boleh jadi jatuh. Saya dulu etnik sekolah. Lompat tinggi, lompat-lompat tinggi, pakok galuh. Naik atas tu terlepas galuh. Tumpus kosong, bawa galuh, hilang galuh. Itu dia benda ni. Tak apa nak abang tak percaya, tak tahulah. Itu betul. Atas pun tak tahu nak abang. Memang saya pun turun dari semua tak ada galuh. Tapi kita tak tahu galuh macam mana kita dah buat galuh. Macam mana galuh? Kita tak tahu. Tuan tu. Jadi jangan terlalu jujur sangat dalam waktu. Sebab benda tu benda yang lampau. Kalau harta sepercarian, aku selepas akal nikah pun kira harta sepercarian. Kalau harta sebelum daripada nikah yang kita dapat walaupun diuntur lagi, bukan harta sepercarian. Selepas daripada akal nikah pun kira sepercarian. Yang sebelum tidak. Gitu. Jadi orang-orang tak sangat jujur, sangat cukup-cukup lah. Ini jujur nak cerita, perintah-perintah mengarutkan. Orang kata pernah cerita, iya. Tapi oleh kerana mudarat itu lebih besar, maka kita tinggalkan.
kepada situ. Yang ke 11, wa syuribatil khumur, diminum akan arak. Arak termasuk benda-benda lain yang memabukkan berdasarkan kias. Mana berleluasa orang minum arak. Minum arak dari tiga kak, dadah bermaksud dari arak. Arak mabuk, heroin, morfin, ais, apa benda itu semua masuk dari arak. Banyak dah, banyak sangat. Banyak sangat. Itu boleh lah kalau Allah buka balok kepada kita. Balok ni macam-macam jenis tu. Dan bukan yang paling ribu, kau fahim wajib satu saja balok ke kan. Masyarakat hidup dan tertentu hanya ke balok. Keluar ijazah pun jelok-jelok PhD master tapi tak ada kerja. Itu juga balok. Jangan balok ni tunggu-tunggu apa. Tanah butuh, banjir gila, air gunung berapi, tahu balok tak? Oh, bukan. Kita dipimpin oleh pemimpin yang jahat, yang zalim juga bala daripada Allah. Ingat tak ke dah dah? Itu bala tu. Bagaimana Sa'imu al-Zalam adalah pemimpin pada masa itu yang orang yang hina di kalangan mereka. Bala dah. Jadi kita kata bala pada tunggu. Mari benar-benar bala petakut tu baru bala tak? Itu juga bala kan? Bila ada benar memabukkan tu, kita tengok sekarang tu kan? Kalau dulu rumah untuk imam, rumah untuk bila, untuk siyo, untuk belajar, orang akan mulia di kampung. Tak ada bulu-bulu nakal, bulu-bulu gaduh, kau bulu mampik, kau apa benda, semua pakai mampik dulu. Tak ada akan panjat rumah. Tak ada nak kecuri motosikal, kau nak kecuri selipar, kau tak ada rumah untuk imam lah orang paling mulia di kampung. Tapi sekarang tu kan, kita kira untuk imam, untuk bila, untuk apa, untuk lonjak, apa, Islam baru. Dia masuk selama Allah, dia mencuri. Dia pergi anak rumah imam. Sebab apa? Sebab dia bukan pergi dengan hati dia. Sebab dia telah dihaikan. Dia dehaikan. Dia dehanyum, dia dehanyum lah. Dia akan buat apa yang dia boleh buat dan ikut apa yang orang harus buat. Sebab dia telah dipengaruhi oleh dadah. Dia pengaruhi oleh benda-benda yang menghambukan. Wa syuribatil khumur, habis itu diminum akan awak-awak secara berleluasa di akhir zaman. Maka tu mulai balo daripada Allah. Kita ditimpa balo. Balo banyak ujian dan balo tak sakit eh? Ujian daripada Allah yang menimpa kita duit dan kemudian sebagainya. Bagaimana? Air ada tu, air tak ada pun ujian juga. Ada air sini. Pak rumah saya tak ada air. Ada sekejap, tak ada sekejap. Ada sekejap, tak ada sekejap. Bagi saya ada air mahasiswa. Kalau tak ada air di 2 minggu, senang, tak ada. Bila dah boleh kita yang masuk tak ada air kan? Ustaz kat masjid ada. Takkan aku pagi-pagi butuh lagi mandi wajib kat masjid. Mandi kok kan lah, tak bila aku email semua sekali. Anak beranak satu main fire pergi mandi. Oh, itu untuk kegunaan orang. Kau umur kita tengok tak ada. Pergi kat dia, pak, tepuk. Oh, muka. Buat, tepuk, kaca situ. Semayang kan? Lagi sini. Mandi wajib, mandi wajib tak nyamuk juga. Boleh tak? Boleh lah, orang ajar boleh lah. Kalau kita berlaku handah pada malam tu, air yang sudah ada putus. Nak pakai kisur lah, tak nak sambung. Nak pakai husna, lama dah. Bila terucap, semua manusia di belakang. Jadi kita pun pusing, kita balik semula. Tak nyamuk diri, pak, kat diri sekali pun juga. Pusing, tepuk, pak, di sini pula. Tanya sikut, ikut. Habis, besar masalah. Terangkapnya ada usah. Habis. Jadi itu usmayan. Sebab dia hanya meluluskan satu fardu sahaja. Mana satu tayamum tadi meluluskan terangkapnya ada usah. Terangkap ada usah. Bila nak semayan, tepuk pula kat dinding lain. Dia kan sepak yang sama. Tepuk dinding, tayamum. Semayan dah, subuh. Selesai. Salam dan juga satu sunnah. Boleh? Boleh. Itu yang maklum. Baru boleh kita kita praktikal kan apa ni tayamu. Kalau tidak tak ingat, tak ingat tayamu. Rukun tayamu ada apa? Rukun tayamu dua kering dua basah tak ada sama-sama kering dua kering dua kering niat tepuk ke muka tangan siku kaki tak ada kaki tertik eh. Tak besar-besar sebuah kaki. Jadi tayamum ni kisah Amru Al-As. Amru Al-As bila dia
berlaku malam itu ini berlaku kesubuhan dengan istrinya. Air sudah sampai pagi esok, air tak ada. Air tak ada doa, macam mana doa air tak ada. Maka dia pun naik atas atas, atas bukit pasir, dia pukul dia. Sebukul dia macam orang mulu. Dia pun ambil pasir, dia mulu, dia pasir. Pada pasir dia pun ada terima. Tapi, bagi dia pun jumpa Nabi. Nabi tengok, macam orang mulu, tinggal gigi dia putih. Ah, sudah. Ma balaka ya Amr. Apa kesohmu ni Amr? Amrul al-As ya Amr. Apa kesohmu ni? Ya Rasulullah, mana tadi aku bersama dengan istri aku. Jadi aku pakai nasmaya. Ayah tak ada. Jadi tidak ayah tak ada. Aku tak ada buat apa. Aku bertanya masa itu ke keluarga tayang tak turun. Ayah tayang tak turun. Jadi aku fikir pada logik akal aku, bila mandi, meratakan air ke seluruh badan. Maka, bila guna debu, meratakan debu ke seluruh badan. Itu yang dia boleh pasir yang terima oleh mantor tu. Nabi khususnya, terketuk Nabi sebab hukum, tayang menepuk, tak tahu lagi. Nah, yang itu, buat yang kontor, junuban. Fatah halu, kalaulah kamu tu berjunub, mesti. Tak tahu lagi, tak tahu ayat. Fa'ilan apa ni? Patayang mamu su'ilan tayyiba. Apabila tak ada air, fa'ilan tadi patayang mamu su'ilan tayyiba. Maka adalah bertayamu dengan debu yang bersih. Tak tahu mana gaya. Dan Jibril pun tak ajar Nabi cara bertayamu. Dan khususnya menusul Jibril pun tak ada. Ya Muhammad, turun. Allah dah turunkan wahyu kepada kamu bahawasanya bila mana tak boleh tak ada air adalah pakaian mamu su'in dan tayyibah adalah bertayamum dengan debu yang bersih. Su'in maksudnya ada tanah, debu tanah yang bersih. Su'in dan tayyibah. Kalau debu saja tak bersih tak boleh. Syarat dia mesti bersih. Baru tu, patut Nabi tak, saya merasau yang dia cuba dulu. Nak buat macam mana? Macam mana nak buat? Boleh ke tayamum? Macam mana tayamum? Ha, sebab tu kalau orang nak bunuh sebabnya tak ada tayamum. Nabi Jibril pun ajar Nabi tayamumnya begini. Nabi buat kita, okey tayamumnya ialah tepuk kali yang debunya bersih. Buh ke muka, buat kalau tebal sangat, buat. Aku buh ke muka. Lah habis. Bersih, tepuk tempat lain dulu. Nanti buh, buat ya, panjang. Buh sini. Sebab dia sunat pula kanan. Buh kanan, tarik. Sampai sini, pusing. Habis. Habis, kalau ni, buh sini balik. Ah. Wala pun duduk ke macam bersih aku dulu. Ah tu. Ah. Ah, tu ada isi tu ke saja tu. Nah, mari kita sekali orang tegak. Ah, tu lah. Jadi tayamum tu maksudnya ialah diajar sebab ada masalah. Begitu juga ilah-ilah yang lain, hukum-hukum yang lain diturunkan satu persatu, satu persatu. Bagi tuan-tuan, kalau tuan-tuan hafal Quran, membaca Quran, tentu tengok asbabun nuzul ayat. Tentu berarti itu. Tengok terjemah dia, kenapa ayat ini diturunkan? Seronok untuk baca. Kenapa ayat surah At-Tahrim ini diturunkan? Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi ma ahdathu azwajik. Aduh, panjang. Ya Nabi, kenapa kau mengharapkan kepada yang dihalalkan asbabun nuzul? Kenapa? Hubungannya Hafsah dengan Aisyah telah berbakar untuk mengenakan isteri Nabi orang lain soleh lagi muda. Sebab apa? Sebab dia ada rasa cemburu belakang. Asbabun nuzulul ayat. Sebab kenapa ayat itu Allah turunkan. Begitu juga fatwa yang memusuhkan kenapa ayat itu diturunkan. Kerana ada sahabat yang namanya wajib air tak ada, maka Allah turunkan kaedah untuk apa ni bertayamum dan sebagainya. Itu namanya asbabun nuzul ayat. Sebab kenapa ayat itu diturunkan. Atau soal untuk tengok. Kita baca kalau tak apa pun tak boleh tengok. Sebab ayat itu diturunkan. Baqarah, apa ayat-ayat yang kita baca mesti ada asbabun nuzul ayat. Sebab kenapa ayat itu diturunkan. Apabila diminum alu-alu benda yang mengakukkan itu secara berdewasa, tumbuhlah pada daripada Allah. Yang kedua belah, walu bisal harir, dipakai akan sutera-sutera.
sutra itu dipakai, dipakai oleh orang lelaki. Ah, orang perempuan tak apa. Yang boleh orang lelaki pakai sutra bila? Apabila dia nak berubat. Ada orang kena penyakit kusta, ada yang kena penyakit kulit. Penyakit kulit dia tak boleh kain kerah. Dia kena pakai kain yang lembut. Sebab kalau kain kerah dia akan tambah sakit. Maka dibolehkan untuk orang yang berubat sahaja pakai pakai sutra orang lelaki. Ada pun dari syurga, maka kita layak untuk pakai daripada sutra. Ustaz, sutra tiruan boleh? Namanya tiruan. Kan namanya tiruan? Tiruan tak ada masalah, bukan sutra lah tu. Tiruan dia tiru. Ha, tak apa. Boleh pakai tak tiruan. Yang tak boleh ni daripada daripada sutra yang asli juga boleh lah. Sebab itu pakaian perempuan. Kalau orang lelaki pakai, aku tak pernah sama juga. Orang lelaki pakai sutra, kulit kaki mu berutu kulit kaki tu. Kena kain sutra, bulu kain sutra. Dalam mana? Bahasa benar lah kain sutra tu kan. Kelampu di rumah, kelampu-kelampu. Pintu tu keluar kelampu tu, bulu macam bulu hidup lah. Kena tumit, kena tumit. Kena tumit, kena tulis apa ni. Apa ni, wah kaki tu. Bulu-bulu kena, nak keluar je, tolak kaki. Nak pakai sutera tak nak sabar rasa gitu. Beli limon merah tu tak ada dua hari. Pakai sutera. Siku kita pun ada jerawat siku. Ketua. Tak, ada ketua siku. Pakai sebelum, seru dekat. Tarik sutera ni. Habis 500. Tak comel dah sebab kau boleh tarik. Kalau benar-benar kita tarik tak cantik lah. Sebab tu layak lah orang. Orang lelaki tak pakai sutera. Dia segitu guna air lepas ni. Dan satu lagi, bila dia lembut, maka perempuan tak kan, kita makan jadi lembut tu kan. Lembut. Bila kau makan sutera lah. Saya tak ada mana tak payah gila. Oh, lembek sahaja. Terus sutera lembek sahaja. Tak kaya tu nak pakai baju pink color dengan baju hitam. Besok tu kan. Betul saya kan. Saya asram, bila saya pakai baju celoreng dia, semangat saya lagi. Tapi bila saya pakai baju nombor 3, baju putih biasa, biasa. Tidak semangat macam baju celur. Contoh pakai jubah hitam, sekembang hitam. Lain biasa dengan pakai sekembang putih, jubah putih. Lain. Ha, bila hitam tu dia akan semangat pulang. Sebab Nabi bila pulang dia pakai jubah hitam, sekembang hitam. Dia berkutbah, mata dia merah, keluar awak macam ni. Ayuhanas, wahai manusia. Oh, dia. Nah itu baru muka demah dia belum lagi nak panggil bukan itu. Panggil bukan lain lah. Panggil bukan itu bukan tak ada itu kan. Tapi ubah naik lagi. Kalau panggil itu betul lah. Sebab jihad dia tu bila kita panggil, dia akan panggil dengan roh dia. Sebab itu pakaian itu main peranan itu kan. Kalau tu tak pakai baju pink, kaki pegang, tak ada apa. Baik-baik serba batu serba. Baju pink tak ada lah. Itu dia antara puncak kekalahan yang ada. Sepak bola aku nunggu. Gak lupa minggu. Au! Au! Sudah. Itu kak sekarang ya. Tak warna pink sana lah. Kuen sedikit kepingan dia tu. Dia jadi lembut kan? Betul. Perwatakan pakaian perempuan perwatakan. Anak lelaki dipakaikan dengan pakaian perempuan. Sedari kecil sampai besar. Dia akan jadi perempuan. Anak perempuan dipakai pakaian lelaki sedari dia kecil, dia akan jadi tomboy, jadi jantan. Perangai dia. Sebab itu tak boleh tuan-tuan. Ada kawan saya tu dia tengok ayah dia bernazar. Kalau dapat anak lelaki, dia akan pakaikan dengan dapat anak perempuan pakaikan dengan pakaian lelaki. Sebab itu no sana ni. Bila lahir dapat tu, dapat anak perempuan, dia tetap juga pakaian anak lelaki. Bila besar anak menjadi tomboy, tak salah. Tak salah anak sebab dia ajar daripada kecil. Macam anak kita yang ada tu kan. Kalau perempuan, ajarlah dia dengan pakaian perempuan. Jangan kita rasa semua nak kecil, tak apa pakai miniskirt kat dia, pakai seluar jeans kat dia. No, salah. Daripada kecil, kita kena ajar dia dengan baju burung, dengan tontonnya. Kena ajar dia daripada kecil. Bila dah besar, baru kita nak ajar, payahlah. Payah. Ramai semua kawan-kawan saya orang yang hebat-hebat.
hebat, hebat di segi dunia dengan gaji dengan pangkat kedudukan, tapi fail, gagal dalam mentarbiah anak-anak. Ibu kita ustaz saya kagak ustaz. Ustaz tengok anak-anak saya, dia tu kahwin pada 7, tak kahwin jenuh saya bagi tahu, tak kahwin 7 ustaz, saya kagak. Saya tak boleh, saya bagi tahu dia, tengok kakak pun apa kata dia, hukum dia, bla-bla-bla. Dia tahu. Arah kemula nak kahwin, adik pakai. Nanti kahwin, adik pakai. Mana sekarang ini yang tanggung dosa, dia dah bapak dia. Bapak dia menyesal. Sebabnya masa kecil dulu dia biar dia tak apa lah. Kecil nanti tak payah pun tak apa. Ada benda cukup umur. Dia benda hidup. Dan ada kehidupan dia, dan ada lempah rambut, dan ada mega, dan ada suasana yang tidak islami. Maka dia hidup besar pun dalam suasana yang tidak islami. Apabila dia kita ambil sebagai isteri kita, maka susah untuk kita, kita ubah dia. Tapi yakinlah kalau kita apa ni betul-betul buat, kita betul-betul yakin dengan Allah, kita boleh ubah dia. Tapi maka masalah. Maka masalah saya kata, kalau kita ambil dia dalam umur 25 dia kahwin. Kahwin kita yang umur 25 dalam keadaan mendedahkan aurat, tak pakai tutup, tak pakai tutup langsung. Sebab keluarga tak pakai duduk, maka Tuhan juga perlukan masa 10 ke 15 tahun untuk tarbiyah. Sabar, awal lagi yang sama. Sebab dia hidup dalam suasana keluarga dia bermula daripada umur setahun sehingga umur 25 tahun tak pakai duduk. Tiba-tiba kita ambil hari ini nak suruh dia pakai duduk, susah dia nak duduk. Dengan ikhlas, susah. Dia akan berubah, tapi bukan dengan ikhlas, dengan terpaksa. Bila terpaksa, ada ruang, dia tidak ada aurat. Dia tak akan jaga aurat, dia akan pakai sekarang, dia akan pakai tudung yang kecil, tutup kat kepala tu, kat sini nampak lagi, kat belakang nampak. Dia tu tempat tu je, syaitan duduk. Kat muka syaitan tak duduk, syaitan duduk dua pundak depan, dua pundak belakang. Itu yang terjebak syaitan duduk, dia tengok situ. Sebab tu kita suruh nak tengok, dia belakang dan depan. Muka bunuh tak apa. Tengok kau belakang, bergetar. Aku dengar, aku tak tahu. Tengok umumnya, Tuhan tak tengok ni perut si kepala, Allah gigi tak ada. Tapi body shopnya, mau tengok apa? Syaitan punya duduk ni. Sebab tu perempuan lambung kan? Lambung kan tutup dia, baju tu ni besar kan? Tiba-tiba datang ni, nampak badan. Maka dimaafkan oleh syarat. Syarat maaf, tak ada masalah. Jadi tutup dulu. Jadi anak kita sedari kecil kena ajar. Laki ajar laki, perempuan ajar jadi perempuan. Jangan laki ajar jadi perempuan, perempuan ajar jadi laki. Kau tak akan menyesal. Menyesal kan? Baik. Waktu hidatil qiyan, diambilnya qiyan. Qiyan ini ialah para penyanyi ataupun para artis. Para artis itu disanjung-sanjung. Diambil maksudnya ialah disanjung-sanjung para artis. Rupanya Nabi pun dia tak huda. Zaman-zaman Nabi pun ada arti juga. Arti harap kita tengok lah. Arti harap. Saka orang Malaysia kita, saya pada ikhlas saya kata 6 bulan saya tak tengok orang Malaysia. 6 bulan saya tak tengok. Duduk. Tak comel langsung. Sebab dia tengok orang Arab comel-comel. Tengok Malaysia kan. Macam 6 bulan. Lepas tu pun nampak comel. Lepas tu pun kahwin tu. Baru mula-mula balik atau pagi. Betul kan, sebelum kahwin saya jadi cikgu. Berdekat orang pergi usah. Comel ni tak? Comel apa macam ni? Tak nak tengok, 6 bulan. 6 bulan tak nak tengok sebab lawa-lawa, arti-arti ni lawa. Ada orang Malaysia pergi ke Mesir sebelum pergi ke Pak Umrah. Dia pergi Mesir dulu. Kita nak kena tengok peninggalan jerami apa ahram jerami nak tengok kitab-kitab jerami dan sebagainya dah. Nak pergi tengok artis Arab duduk di atas kapal. Lepas tu pergi Mekah. La ilaha saya belajar tu, saya ingat lagi. Duk dia cari orang-orang ramai, itu budak-budak baru, tak tahu lah. Ni mungkin dia nak buat umrah ni, yang transit yang berhenti 2 hari ni di Mesir, pergi ke Ahram, pergi ke Iskandaria, pergi 3 hari itu, baru dia pergi ke Mekah. Ayat yang saya nak sampai sekarang, tak apa, kita berdosa dulu, nanti kita tahu Pak Mekah. Oh, sudah ayat. Saya nak sampai dulu ayat itu. Orang Malaysia, yang pergi ke orang lama, apa-apa lama yang biasa dia
yang fasih berbahasa Arab, kita baru sampai ke fasih ini. Tidak terbukti. Oh, kalau itu bukan yang mengatakan bahwa Arab dia. Saya tak pernah masuk ke dalam kata apa dia. Bapak ini mempunyai sekali. Oh, yang cinta ya. Jadi datang tu. Tapi saya bilang, kita naik ke kapal ini, kita tengok dulu. Kita tengok lagi dia dulu. Lepas tu, dia selusur. Tapi taubat lah, apa? Muka tu, dia tak taubat tu kan. Taubat sini. Taubat, lepas buat rasa tu, taubat. Bukan tu muka. Kalau tu muka, apa tak ada duit? Bila dia nak taubat? Tak taubat? Taubat bila saja kamu sedar daripada mengingat semula iman kamu kembali kuat, taubat semula. Sebab masa orang mukmin itu buat dosa, dia terlupa Allah Ta'ala. Sebab itu dia buat dosa. Iman dia tak kuat, tak teka iman dia, menyebabkan dia buat dosa. Dia tahu datuk dosa, dia tahu curi dosa, aniaya orang dosa, rasuah berdosa, menipu, mencuri, semua dia tahu dosa. Tapi di kekuatan dia tak ada masa itu. Masa sedar saja, ya Allah, astagfirullah, ya Allah. Menyesal semua. Bukan dia pergi Mekah. Saya kata, ya Allah, kalau buat mati dia tak apa tu kan tengok orang gelek. Tapi yang gelek akan pun gelek. Jangan buka video saya tak suka tu kan. Tapi tuan-tuan memang selalu buka pun. Kan? Dia tengok gelek. Lepas tu selit je. Duit RM5, RM3, RM10 selit je. Dia menari gelek ni, kalau dah kita selit dia pergi belakang, dia pulih pun tengok. Oh, RM10. Dia terangkan pula. Kalau sini, dia tak pergi buat sini. Dia tak kaki. Kalau dia kaki buat RM10. Dan tengok orang-orang Arab Saudi pun sama juga. Orang Arab Mesir pun sama juga. Orang kita pun dah cukup. Jangan keluar macam tu. Lepas tu kita buat makan. Allah Akbar. Maknanya diambil, dijadikan artis-artis itu sebagai pujaan, disanjung-sanjung. Maka tunggulah bala daripada Allah. Bukan tak boleh kita nak beribu-beribu lah tu kan. Nak beribu tak ada masalah, beribu lah. Tapi mengikut batasan syarak. Nak tengok TV tengoklah sekolah kodak. Jangan sampai siaran dia nak kata kepada kita, lepas ni apa? Oh lepas ni apa ni? Istana Nagashi. Kau pula. Oh, kau jumpa, kau jumpa bodoh yang ada lain, lupa nak tengok juga. Saya lewat ke batu, tengok nanti tu lah. Bodoh semua ya. Tak tahulah mungkin saya terlepas kok sama minyak kat TV ni, mungkin terlepas kok. Dulu saya bergilo juga wrestling dulu. Oh, pada aku 10 pada tu umur wrestling sampai turun lah. Tengok mesti kok. Oh, sama sama ada tengok. Sanggup tengok lepas duduk di bodoh ni orang aku duduk laku dari TV aku sampai mengantuk tunggu dia bodoh boleh. Benda tu benda-benda lagu lah. Boleh jadi tuan-tuan mungkin belum sampai mereka tak suka tengok dah. Mungkin tuan-tuan. Jadi saya bagi tahu pula. Kalau tuan-tuan seronok macam ni, maka tuan-tuan kerap sia-sia. Maksudnya yang sahabat dia menaikkan dan melaporkan. Takut apa? Takutnya pergi yang kita berjumpa Allah dalam keadaan kita lalai. Ya tu sebenarnya takut lalai. Kalau mati dalam surau, dalam masjid, walaupun zat dalam yang tidak lillahi ta'ala sekurang-kurangnya orang sebut. Mati mana budak tu? Mati kat kolam masjid. Mati kat mana? Kat surau al-husnah. Walaupun dia datang sini bengkok, tapi kamu senangkan semula. Sekurang-kurang. Tapi mati mana? Mati kat karaoke. Mati kat mana? Mati kat umur guru. Padahal dia dibutuhkan untuk ditangkap orang. Contohnya, tapi tempat tu macam tak sesuai. Zohirnya begitu. Walaupun batin lain. Mana kita minta husnul khatimah. Kita minta. Minta supaya kita dimatikan oleh Allah itu dalam husnul khatimah. Penyuduh yang baik itu dengan kalimah la ilaha illallah pada perkataan kita. Pada tempat yang baik juga dikira sebagai masjid, di jambat, tempat-tempat yang elu yang kita mati. Kira elu lah. Walaupun hati tu, tak kisah itu urusan kita dengan Allah Ta'ala. Boleh kita beribu tapi dengan qadar yang telah disyariatkan. Jangan jadikan sebagai hati itu sebagai puja-pujaan kita. Satu sebagai puja-pujaan, sama selipar dia pun kita ingat saya bapa. Ingat tu kalau kita tahu arti itu, kita pun ingat saya bapa. Habis kita ingat lama dia macam ni, jangan macam ni. Kita jadikan dia sebagai kekasih kita tak tu. Patutnya kita jadikan Nabi itu sebagai kekasih kita macam Nabi yang dibesar oleh Nabi Zah oleh Ghifari tadi. Baik, yang keempatlah wal ma'azifah. Wal ma'azif
Al-qiyan wal-ma'azifah wal-ana akhiri hazir umat awalaha. Al-qiyan wal-ma'azif, qiyan itu artis, ma'azif itu ialah dinilai sebagai music. Maknanya artis dengan music ini tak boleh dipisahkan. Wal-tufizatil qiyan wal-ma'azif, ha, gitu. Maksudnya ialah disanjung dan dipuja-puja artis-artis dan juga nyanyian-nyanyian, music-music. Sangat-sangat digilai. Dan akhir sekali, wala'ana akhiru hazihi ummah aw walaha falyaltaqimu inda zalika rihan hamra aw khasfan aw masqa, rawahu at-Tirmizi. Tirmizi, Turmusi. Tiga wajah boleh baca, eh? Kalau kau dengar saya baca Tirmizi, betul. Dengar pula ustaz lain kata Turmusi pun betul. Mari pula ustaz lain kata Tirmizi pun betul. Ya selalu Tirmizi. Wajah dulu boleh baca. Yang kelima ialah generasi akhir, orang-orang akhir menyalahkan generasi yang pertama, yaitu generasi para sahabat. Ini berlaku sampai sekarang. Apa pula Imam Syafi'i, bukan yang masuk, tak payah ikut. Kita ikut Quran dan hadis je. Oh, Imam Syafi'i tak payah ikut. Dia menyadarkan ulama-ulama elok tak betul ke? Yang betul ni, kita yang betul. Yang itu tak betul, Imam Syafi'i tak betul, Imam Nawawi pun salah. Itu yang berlaku di akhir zaman ni. Dan tunggulah bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antaranya, maka pada ketika itu hendaklah mereka menanti angin yang merah ataupun gempa bumi, ataupun mereka akan dirobohkan menjadi makhluk yang lain. Apa maksud menjadi makhluk yang lain? Ada yang boleh kata, aku nuntiratan khasin, kamu akan menjadi seperti monyet-monyet yang hina, kera-kera yang hina, babi-babi yang hina. Ada Quran semua-semua. Bertukar, Allah akan tukar perangai mereka seperti perangai kera dan juga perangai babi. Perangai kera tu kan tengoklah kera, bukannya kena belajar. Macam mana terlocak, kalau terlocak, terlocak je. Tentu pergi tengok kenapa ni tempat-tempat karaoke yang lagu-lagu cucuk lagi tu sama macam buruk dah ke tak? Tuklah lagi kuat-kuat lagu sedap tak sedap pun kan? Lepas tu buka baju, balik baju tu tinggal spender saja. Seperti kera, Allah dah sebut dan Nabi pun sebut perumpamaan orang okay? Seperti kera dan juga babi. Babi sebab apa? Dia tidak lonjok-lonjok macam tu babi. Tapi babi ni tu makan segala jenis, benar dia akan makan. Hatta najis dia sendiri pun dia akan makan. Babi ni makan. Jadi perumpamaan itu Nabi bawa dan Allah bawa kan juga dalam Quran. Maka jadilah mereka, tumbuhlah mereka, kanulah limulah perkara itu dilakukan oleh umat Muhammad. Maka tumbuhlah dia angin merah, disebut sebagai angin merah, ada juga disebut sebagai stroke, khasfan, gempa bumi, dan juga makhluk-makhluk akan diubah menjadi makhluk yang lain. Itu ialah bala yang Allah timpakan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekiranya mereka melakukan 15 maksiat yang mengharuskan bala diturunkan kepada mereka. Jadi kita minta tuan-tuan, bila kita tahu 15 perkara ni yang akan diturunkan bala, cuma kita minta biar kita jangan buat masalah timpa juga, maka itu kita pula kena sampaikan kepada yang itu dulu jaga 15 perkara ni, jangan harta negara tu diberikan kepada orang-orang tertentu sahaja, amanah, menjaga-jaga, jangan jadi keuntungan, jangan bubuk, zakat, jangan hutan, suami jangan ikut kehendak isteri dalam hal yang bercakap dengan syarab, anak dan keluarga. Itu ulang baliknya ni supaya orang lain berpakat beringat. Jangan kita rasa kita selamat sahaja orang lain. Kita selamat, orang lain tak selamat, tak selamat juga. Kita baik tapi masyarakat kita teguk, maka kita juga akan teguk. Kita akan juga akan ditimpa bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, moga-moga Allah merahmati kita semua di Muharram ini, di bulan Muharram yang penuh dengan keberkatan. Dan juga Allah lindungi kita daripada segala bala yang menimpa pada masyarakat kita lantaran melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini, bulan Muharram, bagi mereka yang rajin usulan Nabi berpuasa mulai 1 Muharram sehingga 10 Muharram.
Bagi mereka yang bukan rajin sedikit berpuasa pada 9 dan juga 10 Muharram. Bagi yang malah banyak berpuasa pada 10 Muharram sahaja. Bagi yang malah teruk jangan berpuasa apa-apa. Kalau puasa dia juga sudah lah pula. Macam itu kalanya kalau ada tak ada puasa kalau puasa mati. Ha dah tak sama-sama. Tak puasa sunnah. Tak ada puasa gestrik naik mata. Kau aku mahu berapa puasa dengan tak ada. Dengan puasa sebab bulan ini bulan sunat puasa. Kalau malam saya tak tahu ambil 9 dan juga 10 hari Muharram. Tasu'an wa Ashura. Tasu'an wa Ashura 9 dan juga 10 yang jatuhnya pada 10 dan 11 bulan Oktober. Isnin dan juga Selasa puasa. Selepas baru sedia sehari berlaku pula puasa mungkin 13, 14 dan juga 15 yang Nabi sentiasa puasa. Itu semua ada nas ada tadi eh. Bulan Muharram dua hari khusus. Hari ke-10 ialah Ashura. Namanya Ashura hari yang ke-10. Buku Ashura nama lain itu. Itu nama lain buku Ashura. Buku Ashura tidak sunat dibuat. Puasa Ashura sunat. Ha gitu. Tapi kalau nak buat bagi makan korek sunat balik. Kita buat pada hari ke-10 Ashura itu untuk bagi makan orang buka puasa. Sunat. Ha dia jadi gitu. Sebab dia asas sirah dia ialah asas sirah Nabi Allah Nuh alaihi salam dulu waktu dia mendarat pada tanggal 10 Muharram. Maka ketika itu makanan yang ada adalah campur-campur yang mana ada gurah ada apa tu orang 80 mengikut yang ada dalam waktu tu. Maka yang ada gurah ada kandung ada jagung ada kacang semua kau maka jadinya Asyura. Kita pun buat buku Asyura. Kita buat bubur Ashura makan tengah hari. Sepatutnya bubur Ashura makan malam hari lepas maghrib. Jadi tukar. Kalau ni Husna nak buat, buat lepas zuhur terus ke bubur puasa. Kalau bubur Ashura, kalau bubur Ashura ni macam-macam negeri. Kalau Kelantan punya Ashura, mudah pukul 8 pagi, 8 malam kau boleh makan. Lambat boleh makan kalau orang Kelantan. Sebab bubur Ashura ni macam dodol. Kena gerak dulu. Lepas tu dia kena ada rempah ratus dia daripada Kelantan. Impor. Tidak. Nak buat sendiri tak makan. Sebab dia rempah ratus dia lain. Dia tak sama. Dia akan jadi warna hitam dan sebagainya. Kalau bubur dia beli dia negara yang lain. Negara-negara yang lain sewaktu dengannya dia macam bubur rambut yang lembek. Jadi nak buat untuk buka puasa. Jangan buat untuk makan tengah hari. Agak-agak boleh makan buka puasa. Ha, itulah. Kalau nak buat, kalau tak nak buat, tak buat. Tapi kalau kita buat, pakat-pakat puasa ramai-ramai ahli jemaah kita datang berbuka. Lepas itu, ada pula majlis ilmu pula. Orang itu siapa? Lagi A pula eh. Cuma nak pesannya supaya kita sama-sama dapat puasa pada 9 dan juga 10 Muharram. Pahala dia tak boleh tengok lagi. Tak ada yang diampungkan dosa setahun yang lalu. Itu hari yang sukai. Pakat puasa lah. Dosa diampunkan, pahala perlukan keistimewaan syafaat. Sebab itu dibuat oleh Nabi SAW. Walaupun Nabi kita tak puasa ya, pada hari ke-9 sebab tak sempat. Nabi puasa pada hari ke-10 sahabat kata ini puasa Yahudi ya Rasulullah. Kalau nak kita masih hidup, kalau aku masih hidup tahun hadapan aku akan berpuasa pada hari Tasu'a wa Ashura. Pada hari ke-9 dan 10 pada tahun berikutnya itu Nabi SAW wafat mati. Maka Nabi tak sempat untuk puasa pada hari ke-9 bulan Muharram. Tetapi menjadi sunnah melalui kalam dan kata-kata hadis Nabi SAW. Nabi tak sempat nak buat. Nabi Nabi sebut kalau aku masih hidup tahun depan nescaya aku berpuasa pada hari Tasu'a wa Ashura. Maka dia menjadi syariat sunnah kepada kita untuk berpuasa pada hari ke-9 dan juga 10 bulan Muharram. Allah ma'adam. Mudah-mudahan dapat sama-sama kita beramal dengan sunnah Nabi SAW dan kita akan dapat syafaat kepada Nabi kita insyaAllah. A'udzubillahi as-sami'i alim asy-syaitanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurbatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Rahman, Allahumma ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah ya Qudus as-salamu minul muhaimul azizul jabal wa takabbal ya Allah. Allahumma ya Allah dengan keberkatan ini, hadir berada ini ya Allah. Mohon hadratmu ya Allah untuk sampaikan salam kami ya Allah kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sampai ke salam kami ya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Sampai ke salam kami itu tidak wajib ya Allah. Kalau baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata Nabi kami akan kenal kami di kalau kami jadi budi masyarakat nanti ya Allah. Nabi kami memberi bantuan kepada kami, mendoakan kami untuk kami melihat seseorang ya Allah. Yang begitu berlah ya Allah. Kami selamat untuk kemudian kami kesukaan ya Allah dengan berkat doa dan berkat kami ya Allah. Ya Allah kami kehausan di masyarakat ya Allah menunggu salinan untuk kami ya Allah, menunggu kita dan amalan kami ya Allah sama ada kesukaan atau berapa ya Allah. Kami kehausan kemana salinan untuk kita ilmu ya Allah, maka Nabi kami memberi syafaat buat kami ya Allah. Sehingga kami tidak kehausan dengan dibimbing untuk berkata kehausan ya Allah. Maka kami dah ya Allah yang dipilih oleh kami kami untuk minum air berkata kehausan ya Allah. Ya Allah kami juga dipilih juga dengan tujuh manusia yang akan berada di arasmu ya Allah. Tujuhkan untuk manusia yang akan berada di bawah tujuh arasmu nanti ya Allah. Ya Allah ya Allah Allahumma ya Allah kami juga ya Allah yang telah dipilih oleh Nabi kami untuk diletakkan segala sunnah-sunnahnya ya Allah di neraca timbangan kami sehingga kami masuk syurga-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman wa ya Rahim wahai Allah yang maha mengasihani bersegala wa yang mengasihani ya Allah. Ya Allah kami tahu ya Allah banyak dosa ya Allah, dosa yang kami sengaja ataupun tidak ya Allah, dosa kecil maupun besar ya Allah, dosa zahir maupun batin ya Allah. Ya Allah kami banyak dosa ya Allah. Tolonglah ya Allah pandai antara kami dengan pandai rahmatmu ya Allah, pandai kami dengan dosa ya Allah, pandai kami dengan dosa ya Allah. Tanya dari tanda terhadap juga melakukan dosa ya Allah, mundur dan berkata-kata ini juga ya Allah melakukan dosa padamu ya Allah. Telinga yang mendengar ini juga melakukan maksiat padamu ya Allah, kaki ini melakukan maksiat padamu ya Allah. Walaupun begitu ya Allah, pandailah kami ya Allah, pandailah kepada kami dengan rahmat kasihmu ya Allah, pandailah kami ya Allah. Ya Allah, dengan kerumunan yang kemarahan lain ya Allah, pandai kepada kami ya Allah, dengan rahmat kasihmu ya Allah, bawa kami bersyukur ya Allah. Ya Allah, dengan kemarahan kami dengan sini, memperdosa kami ya Allah, dengan pandai kami membenci, bermaksiat kami ya Allah. Jangan pandai kami merasa murka ya Allah, dan terlalu banyak dosa yang kami lakukan terhadapmu ya Allah. Ya Allah, kemarahan itu bawa kami ke rahmat ya Allah. Ya Allah, kami ya Allah, kami cuba meninggalkan segala larangan-Mu ya Allah, maka permudahkan laluan kami untuk sampai kepada-Mu ya Allah, laluan kami untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Allah mazurmu mutabatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kala kami ya Allah, pengikut-pengikut setiap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, kelabuhkanlah pandangan-Mu ya Allah, buat keluarga ibadah kami ya Allah, kelabuhkanlah pandangan-Mu ya Allah, pandang kepada mereka dengan rahmat kasih-Mu ya Allah, pandanglah kepada mereka ya Allah. Sama ada yang masih hidup lebih-lebih lagi telah kembali kasih-Mu ya Allah, pandanglah kepada rahmat kasih-Mu ya Allah, pandang kepada mereka ya Allah yang akan menerangi kuburan mereka ya Allah, pandang kepada mereka yang akan merahmati mereka ya Allah, pandanglah kepada mereka ya Allah. Karena pandangan itu ya Allah akan mengelakkan daripada sengsara di kuburan yang sempit gerak dari itu ya Allah. Maka ketika ya Allah kuburan mereka sebagai tanah-tanah syurga ya Allah, dengan kau jadikan kuburan mereka sebagai kawah-kawah dengan kau ya Allah. Kami mohon kehadiranmu ya Allah, mohon ya Allah, mohon untuk berkata majlis ilmu ini ya Allah. Kau selamatkanlah kepada bapak kami yang berada di tempat tersebut ya Allah. Kau pindahkan mereka ya Allah yang berada sesara itu kepada kuburan ya Allah, mulai begitu luas Allah, telah menerang kaya susah berikan hadiahkan buat mereka ya Allah. Allahumma ya Allah ya jauhkan kami ya Allah, dan jauhkan masyarakat kami, jauhkan Allah,
dibanding amalkan dengan jumlah kau yang akan mendatangkan balau kepada kami semua, ya Allah. Ya Allah, memandu ya kami, ya Allah. Mandu dan pimpin dengar kami yang engkau redha, ya Allah. Jangan menyusur kau, ya Allah. Jangan pada Al-Quran dan hadis ini, ya Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lukau lihaza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.